Yang nginep di sini. Kamar suite room tuh kayak gimana sih? Nah, jadi ternyata di dalam tuh ada bathtubnya gede banget, dilengkapi dengan peralatan mandinya, sampo, sabun. Ya, Mami bingung, ngapain sih tempat cuci tangannya? Untuk gosok gigi ada dua, kayaknya biar suami istri yang baru aja menikah biar gak berantem, ya kan? Dan bagian buat sama kamar mandinya juga dipisah. Jadi kalau satu mau satu mau mandi, gak rebutan dan gak cium aroma parfum kelas dunia. Fasilitasnya kita bisa breakfast pagi gratis, tapi sayangnya karena kita gak nginep, breakfastnya kita lewatkan. Dan berenang, lihat deh anak-anak lagi berenang, seru banget. Udah deh, segitu aja room tournya di Hotel Swiss Hotel 6 juta. Dan kita nggak tidur sama sekali di sini. Langsung kita pulang menikmati aja suasana. Dan kita bobonya di kasur kita sendiri di rumah. Emangnya rumah sendiri lebih enak? Kalian juga gitu nggak sih kalau misalnya nginep hotel? Tapi